Profesor, ada penghantaran. Ini hadiah dari Jabatan Penjelajah Angkasa tak? Saya pun tak tahu. Tak sabar rasanya. Tada! Siapa dia ni? Dia ni adik Rex. Dia ni nakal. Saya tak nakal. Saya ni anggota pengembara Dino lah. Rocky, kamu belum jadi pengembara sebenar. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tak ke sekolah? Apa? Pengetua Gogo Dino? Ya, sayang. Hai, Profesor dan semua dinosaur. Apa khabar? Rocky, nakal ni. Berani kamu potek kelas, ya? Cepat balik ke sini. Saya tak nak. Saya tak nak pergi sekolah. Saya nak mengembara bersama pengembara Gogo Dino. Jangan mengarut. Banyak yang kamu tak faham lagi. Cepat balik ke sini. Profesor, maafkan saya. Saya sepatutnya mengajar dia. Maaf susahkan awak. Tak apa. Rocky itu kan masih kecil lagi. Rocky, dengar sini. Saya dah hantar kapal angkasa. Nanti kamu kena naik dan kembali ke sekolah ni. Nampaknya tak semudah tu. Ada ribu angkasa di antara bumi dan planet M25. Susah kalau nak Rocky balik sekarang. Aduh, Rocky. Kamu ni buat saya sakit kepala. Kenapa salahkan saya? Yang sakit tu kan kepala pengetua. Profesor, boleh tak tolong tengokkan dia buat sementara? Lepas ribut tu reda, saya akan jemput dia balik. Boleh. Awak jangan risau. Kami boleh jaga dia dengan baik. Rocky, dengar ya. Jangan buat masalah lagi. Maafkan saya sebab susahkan awak. Profesor, saya boleh tinggal di sini kan? Ya, boleh. Yeay! Tak boleh! Seronok! Seronoknya! Saya boleh mengembara setiap hari! Rocky! Rocky, kamu boleh tinggal di sini tapi tak boleh mengembara sebab kamu masih belum layak lagi. Apa? Betul tu. Bahaya kalau awak nak mengembara. Jadi awak perlu tinggal di pengkalan ni. Rocky, jangan bersedih. Banyak yang awak boleh buat di pangkalan ni. Mari, biar saya tunjukkan sesuatu. Aduh, banyaknya ragam dia. Maaf ya, Profesor. Adik saya itu bermasalah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya Rocky boleh membantu di sini. Tapi dia masih kecil. Apa yang dia boleh bantu pun? Rex, bukankah awak pun pernah kecil juga? Apa benda pula tu? Apa khabar? Saya Sinta, dinosaur terpantas di dunia. Oh, hai Sinta. Nama saya Rocky. Oh, ya ke? Apa yang awak buat dekat sini? Sebab saya tengah mengembara. Saya adalah pengembara Gogo Dino tau. Sebenarnya saya belum lagi jadi Gogo Dino, tapi saya tengah dalam latihan. Menarik betul lah. Awak ke yang lalu sekejap tadi? Pergerakan awak laju. Betul tu. Saya sepantas kilat. Wah, saya pun sama. Betul ke? Kalau macam tu, nak lumba dengan saya tak? Tengok siapa yang pantas. Hey Rex, awak tengah cari apa? Awak ada nampak Rocky tak? Tak nampak pula. Mana dia ni? Puas dah saya cari. Mungkin dia tengah berseronok di mana-mana. Harap-harap macam tu lah. Kegarisan, sejuk, mula!
Boleh tahan juga. Mesti terkejut kan? Baiklah, mari kita tambahkan pelajuan. Baik, tak ada masalah. Awak rasa boleh ke lepas penghalang ni? Mestilah boleh. Baguslah. Hei! 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 Bahaya betul. Hei! Ikut sini! Nasib baik selamat. Wah, nampaknya belum lagi. Berani awak pijak atas kepala kami, ya? Saya paling benci bila dipijak. Awak terimalah balasannya. Hah? Dinosaur apa pula ni? Mereka ni dinosaur yang dipanggil Caprosuchus. Tajamnya gigi dia. Macam anjing hutan je. Apa? Dia panggil kita anjing hutan? Saya paling benci disamakan dengan anjing hutan. Awak kutuk kami bertiga, ya? Saya takkan maafkan. Hah? Apa awak nak buat? Baik, awak akan terima balasannya. Betul. Awak pasti akan menyesal. Maafkan saya. Saya bukan sengaja terpijak kepala awak. Maafkan dia. Dia ni kan masih kecil. Tak nak. Dia mesti terima akibatnya. Macam mana ni, Sinta? Tak tahulah. Walaupun kita pantas, kita tak boleh lari atas air. Saya tahu. Jangan risau. Kita minta bantuan Gogo Dino. Mereka boleh selamatkan kita. Abang Rex, abang dengar tak ni? Rocky, kamu di mana? Tolonglah saya. Saya berada di tepi paya dikerumuni dinosaur menakutkan. Baiklah, kami akan pergi ke sana. Rocky dalam bahaya. Jadi, cepat bantu dia. Baik, Gogo Dino, bertindak! Bertindak! Hai! Bertukar. Sekarang ada yang pantas. Kiki, kuasa merah campur bertukar. Saklar mata ber. Bomo, kuasa biru bertukar. Power puppy. Red, kuasa merah bertukar. Pika! Gogo Dino, bertindak! Profesor, Rocky dikelilingi dinosaur tak dikenali. Mereka tu sangat bahaya. Oh? D2, bawakan ensiklopedia dino sekarang. Itu adalah Sintasis. Mereka pelari yang pantas. Manakala yang ganas tu pula adalah buaya zaman purba, Caprosuchus. Mereka tu sangat ganas. Jangan buat mereka marah. Saya rasa macam dia terlambat untuk tu. Hah? Kalau macam tu, lari cepat. Baik, mari selamatkan Rocky dan Sinta. Lepas tu kita lari. Baiklah. Saya akan gunakan jaring keselamatan. Baik, awak cubalah. Rocky, Sinta, jangan turunkan jaring. Awak berdua panjat, ya? Alamak, jaring dah koyak. Next. Saya cuba tarik pantang mereka. Awak pula pergi selamatkan Rocky dan Sinta. Baiklah. Mereka dah tak dapat lari lagi. Memang sejuk kan air itu? Sejuknya? Apa ni? Air apa? Ya, apa ni? Saya paling benci air. Hei, jangan lari. Tomo, awak tebak pokok ni. Kita akan buat jambatan. Baik. Rocky, mari ke sini. Baiklah. Mereka dah dapat lari. Kita dah kena tipu. Cepat kejar mereka.
Rocky, cepatlah! Lari! Laju betul! Cepatnya! Nasib baik kita selamat. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, Abang Rex. Saya minta maaf. Saya sepatutnya dengar cakap Abang. Tak apa. Asalkan kamu dah selamat. Abang? Oh, ya. Ini Synthesis. Dia sangat laju. Sekarang baru saya tahu yang dia lari lebih laju dari saya. Hah? Awas, kamu cepat. Tempat suci soalnya kaki yang lebih panjang daripada buaya biasa. Jadi mereka itu jauh lebih